Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi di dalam program Islam Futuristik episode 128. Kita masih melanjutkan kajian kita terkait dengan istilah-istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Di antaranya kita sudah membahas terkait dengan istilah bintang. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan bintang, tetapi sesungguhnya di dalam teks aslinya, di dalam Al-Quran, menggunakan diksi yang berbeda-beda. Kita sudah membahas di dalam beberapa episode bahwa setiap diksi yang berbeda itu sesungguhnya memiliki penekanan yang berbeda. Sehingga kalau kita terjemahkan secara sama, maka kita akan kehilangan rasa bahasanya dan kehilangan sebagian dari informasi yang dimaksudkan dengan penggunaan diksi itu. Yang sudah kita bahas misalnya adalah Al-Kaukab, yang menunjuk kepada benda-benda langit di dalam tata surya kita, khususnya adalah yang berpendar seperti bintang, yaitu planet-planet. Yang kedua, kita juga sudah membahas tentang An-Najm, diterjemahkan juga sebagai bintang. Tetapi kalau kita lihat ayat-ayatnya, maka penggunaan kata An-Najm atau An-Nujum jamaknya itu menunjuk kepada bintang secara umum. Bisa bintang dekat, seperti Al-Kaukab itu disebut juga sebagai An-Najm atau An-Nujum. Tetapi juga digunakan kepada bintang yang jauh. Bintang yang jauh itu adalah matahari-matahari yang saking jauhnya kelihatan sangat kecil dan kemudian juga disebut sebagai bintang. Penggunaan kata An-Najm atau Nujum menunjuk bintang secara umum. Yang ketiga, kita sudah membahas Al-Burj. Al-Burj juga diterjemahkan sebagai bintang, kelompok bintang tertentu. Penekanannya adalah pada kelompok atau gerombolan dan terlihat indah dari permukaan bumi. Seperti untaian mutiara Ratna Mutumanikam yang terhampar di kegelapan langit jagat semesta. Itu bisa menunjuk kepada rasi bintang misalnya yang membentuk konstelasi susunan tertentu sehingga digambarkan bisa menjadi petunjuk arah. Atau bisa juga mengarah kepada sebentuk galaksi karena galaksi berisi sekian banyak bintang-bintang, miliaran bintang-bintang atau matahari-matahari. Itu adalah Al-Burj, penekanannya kepada pemandangannya yang indah. Yang keempat, kita juga sudah membahas Al-Misbah yang bermakna lampu atau pelita. Penekanannya juga berbeda ketika digunakan Al-Misbah, maka menunjukkan kepada pendarannya yang menerangi sekitarnya. Itu mengarah kepada benda-benda langit yang bercahaya. Bisa yang dekat, bisa yang jauh, tetapi menghasilkan cahayanya sendiri. Al-Misbah. Kemudian kita juga sudah membahas yang namanya Al-Shihab, yaitu suluh berapi, benda-benda langit yang terbakar ketika memasuki atmosfer bumi. Sehingga dia menyala ketika memasuki mesosfer itu. Kita sudah membahas itu di episode yang lalu. Oke sahabat sekalian, itu adalah istilah-istilah yang sangat menarik ketika kita fahami secara konteks yang menyertainya dari ayat-ayat aslinya, bukan hanya diterjemahkan secara sama sebagai bintang-bintang. Nah, kemudian di forum kita muncul sebuah pertanyaan yang menarik, juga masih terkait dengan istilah, tetapi terkait dengan istilah gunung. Jadi di dalam ayat-ayat yang kemarin kita bahas, itu terselipkanlah ayat-ayat yang menceritakan tentang pembentukan bumi dan kemudian muncullah gunung-gunung di permukaan bumi. Menariknya, istilah di dalam Al-Quran terkait gunung itu
juga memiliki perbedaan. Dan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dua-duanya menggunakan istilah gunung. Padahal diksinya itu ada dua. Yang pertama adalah jabal, itu diterjemahkan sebagai gunung, atau jamaknya jibal, diterjemahkan sebagai gunung-gunung, atau bukit-bukit, atau pegunungan. Dan yang kedua ada kata roasia, yang juga diterjemahkan sebagai gunung. Mari kita pelajari dari teks aslinya di dalam Al-Quran apa yang dimaksudkan dengan dua istilah yang sama-sama diterjemahkan sebagai gunung itu. Ternyata kita akan mendapatkan makna yang sangat mendalam yang berbeda antara diksi jabal dengan roasia itu. Istilah jabal di dalam Al-Quran digunakan sebanyak 39 kali. Dalam bentuk mufrad atau tunggalnya adalah al-jabal, yaitu bermakna bukit atau gunung, permukaan tanah yang menggunduk, yang menjulang ke langit. Itu disebut sebagai jabal. Jamaknya adalah al-jibal, bukit-bukit atau gunung-gunung atau pegunungan. Salah satunya mari kita kutipkan, tidak semua tentu kita kutipkan karena sedemikian banyaknya penggunaan diksi itu di dalam Al-Quran. Tetapi beberapa di antaranya ini akan memberikan gambaran kepada kita tentang makna penggunaan kata jabal itu. Di dalam surat Al-Isra ayat 37 di antaranya Allah mengatakan atau menceritakan tentang jabal ini. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai menjulang setinggi gunung. Wa lan tablughal jibala tula. Kalian tidak akan mampu mencapai atau menjulang setinggi gunung. Jadi ungkapan di sini menggambarkan penggunaan kata jibal atau jabal itu bermakna gundukan tanah, permukaan bumi yang menjulang ke langit. Penekanannya adalah lebih kepada sosoknya yang menjulang ke langit itu. Yang demikian ini kita bisa melihat di dalam ayat-ayat yang berbeda yang tadi saya sampaikan ada 39 ayat itu. Di antaranya yang lain adalah dalam surat Hud ayat 42. Ketika Allah menggambarkan bahwa ombak atau gelombang lautan itu ketinggiannya bisa seperti gunung-gunung. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. وَنَذَا نُوحٌ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُنَيَّرْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hei anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Ayat ini memberikan gambaran terkait dengan gelombang yang bisa menenggelamkan kapal-kapal selain yang dinaiki oleh Nuh dan umatnya pada waktu itu. Anaknya termasuk dari golongan yang ingkar, yang kafir, tidak mau naik ke kapal itu dan berenang, memilih mencoba berusaha menemukan dataran yang tinggi. Tetapi kemudian digambarkan muncullah gelombang yang sangat besar, mau jingkel jibal digambarkan oleh ayat ini, gelombang yang tingginya setinggi gunung dan kemudian menenggelamkan anak dari Nabi Nuh itu. Poin penting yang ingin disampaikan adalah penggunaan kata jibal, gunung-gunung dalam bentuk jamak, atau jabal, gunung secara mufrad, secara tunggal, itu lebih menekankan pada ketinggiannya, pada bentuknya. Ini nanti akan berbeda dengan penggunaan kata roasia yang akan kita lihat di ayat-ayat yang berbeda.
Dari dua ayat ini kita sudah mendapatkan gambaran bahwa yang dimaksudkan jabal adalah sesuatu yang tinggi, yang menggunung, yang menjulang ke langit. Di ayat yang berbeda dalam surat Al-Kahfi ayat 47, Allah kemudian memberikan perbandingan. Gunung-gunung itu yang menjulang tinggi di permukaan bumi diperbandingkan dengan dataran bumi yang dihamparkan, yang dibentangkan, yang digelar. Itu diceritakan oleh Allah untuk mendapatkan perbandingan bahwa yang dimaksud dengan jabal itu adalah permukaan bumi yang menjulang ke angkasa. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral ardo barizatau wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami hancurkan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ayat ini memberikan informasi terkait dengan datangnya hari kiamat di mana bumi ini akan mengalami kehancuran peradaban. Pada waktu itu gunung-gunung akan dihancurkan oleh Allah sehingga rata dengan tanah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Di ayat yang berbeda digambarkan oleh Allah bahwa pada hari itu Allah akan mengirimkan bebatuan dari luar angkasa yang digambarkan sebagai bintang-bintang berjatuhan. Digambarkan bebatuan dari luar angkasa membombardir bumi kita. Dan gunung-gunung pun akan hancur berantakan sehingga terjadilah hamparan permukaan tanah, permukaan bumi yang lebih datar dibandingkan dengan sebelumnya. Allah menceritakan tentang hal itu misalnya di dalam surat At-Takwir ayat 2 dan 3. Wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Sehingga di dalam surat An-Naba 20 digambarkan bumi itu menjadi datar, gunung-gunung hancur dan permukaan bumi seperti fata morgana di padang pasir yang sangat luas. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Dan dihancurkanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia. Jadi sahabat sekalian, dari sejumlah ayat yang kita kutip ini, kita mendapat gambaran bahwa ketika Al-Quran menggunakan istilah jabal, penekanannya adalah pada gundukan permukaan tanah yang menjulang ke angkasa atau menjulang ke langit. Bisa cuma setinggi bukit atau setinggi pegunungan, ya gunung yang lebih tinggi lagi. Bisa tunggal jabal atau al-jibal dalam jumlah yang banyak, perbukitan atau pegunungan. Nah menariknya ini berbeda dengan istilah yang lain yaitu rawasia yang juga diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan kata gunung. Mari kita lihat sejumlah ayat yang menceritakan diksi rawasia itu. Al-Quran menggunakan diksi rawasia sebanyak 10 kali. Diterjemahkan dengan gunung, tetapi kita akan melihat ada perbedaan penekanan rasa bahasanya di dalam penggunaan istilah ini. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 3, Allah menceritakan tentang dijadikannya rawasia itu di permukaan bumi terkait dengan proses pembentukan lempeng-lempeng bumi. Berikut ini. Wa huwa alladhi maddal ardo wa ja'ala fiha rawasiya wa anharo wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjaini thnaini yusil laylan nahar inna fi dhalika la ayatin li qawmi yatafakkarun. Dan dialah Tuhan yang membentangkan lempeng bumi dan menjadikan rawasiya dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Ayat ini sangat menarik, setidak-tidaknya ada dua hal. Yang pertama penutupnya menggunakan inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
pada peristiwa yang diceritakan ini ada tanda-tanda, ada pelajaran yang sangat berharga buat orang-orang yang mau memikirkan. Biasanya ayat-ayat yang terkait atau yang berisi penutupannya menggunakan kalimat seperti ini, itu mendorong kita untuk melakukan pengamatan lebih jauh, lebih mendalam, observasi, bahkan penelitian terkait dengan hal itu. Bukan sekedar penampakan oleh mata, seperti yang digunakan pada diksi al-jabal, gunung yang menjulang, itu langsung kelihatan oleh mata. Tetapi di sini ada penekanannya, harus ada penelitian lebih jauh, mengamati, mengobservasi lebih mendalam lagi. Apa yang perlu diamati lebih jauh, diobservasi adalah berita yang digambarkan di awal ayat ini. Wa huwallazi maddal ardi. Dan dialah Allah yang memanjangkan, membentangkan bumi itu. Kemudian dilanjutkan di situ, wa ja'alna fiha rawasiya. Dan Allah menjadikan padanya rawasiya, yang kemudian diterjemahkan sebagai gunung itu. Yang menarik di sini, digambarkan Allah membentangkan permukaan bumi. Ini seringkali digunakan oleh kawan-kawan yang meyakini bahwa bumi itu datar karena dibentangkan. Ada kata maddatna, membentangkan. Kalau kita mau meneliti secara geologis lebih jauh, maka ini mengarah kepada permukaan bumi yang dipanjangkan, dibentangkan. Ada pergerakan lempeng bumi yang meluas, membentang, memanjang di situ. Dan kemudian dikaitkan dengan waja'alna fiha rawasiya. Kemudian Allah menjadikan rawasiya di situ terkait dengan bumi yang bergerak atau bentangan lempeng bumi yang bergerak itu memunculkan rawasiya. Sahabat sekalian, kalau kita lihat di dalam proses pembentukan gunung, maka kita akan mendapatkan bahwa gunung-gunung itu sesungguhnya terbentuk diakibatkan oleh lempeng bumi yang bergerak-gerak itu. Dan terjadi tabrakan di sana. Tabrakan lempeng bumi secara tektonik itu akan menyebabkan di situ energi yang sangat besar dan kemudian bisa memunculkan gundukan yang membentuk gunung atau bahkan pegunungan. Yang demikian ini diceritakan di ayat-ayat yang berbeda bahwa Allah mempertemukan permukaan lempeng-lempeng bumi itu sehingga terbentuklah rawasiya itu. Misalnya di dalam surat Al-Hijr ayat 19, Allah menceritakan tentang pertemuan lempeng-lempeng bumi itu sehingga terbentuklah rawasiya, gundukan bukit, gundukan gunung, di mana itu terbentuk dari tabrakan pertemuan lempeng-lempeng bumi. Wal arda madatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Dan kami telah membentangkan bumi dan mempertemukan padanya rawasiya. Dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu dalam keseimbangan. Sangat menarik ayat ini didahului dengan gambaran bahwa Allah membentangkan permukaan bumi itu. Ada perluasan, ada perpanjangan. Di mana kemudian Allah mengatakan mempertemukan. Di dalam pergerakan lempeng-lempeng bumi itu sehingga memunculkan rawasiya. Pertemuan wa alqaina fiha rawasiya. Begitu diceritakan oleh ayat ini, Allah mempertemukannya permukaan bumi yang sedang dipanjangkan itu supaya terbentuk yang namanya rawasiya itu. Dan semua itu dilakukan di dalam keseimbangannya. Untuk mencapai keseimbangan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik bumi itu. Dan kemudian dikatakan wa ambatnaha fiha min kulli syai'in mauzun. Allah menumbuhkan dari tabrakan lempeng bumi itu kemudian menumbuhkan gundukan pegunungan. Dikarenakan tabrakan itu memang menghasilkan tekuan pada permukaan bumi sehingga dia menjadi naik dan membentuk gunung. Semua itu kata ayat ini terjadi di dalam keseimbangan.
menyeimbangkan kembali lempeng-lempeng bumi yang sudah berada di dalam keadaan tidak seimbang itu. Tabrakan itu memunculkan gundukan sekaligus memunculkan keseimbangan permukaan bumi. Di dalam sejumlah ayat, Allah menggambarkan bahwa tabrakan lempeng-lempeng bumi itu akan menghasilkan goncangan, gempa tektonik yang sering kita dengar di dalam berita-berita, di mana mulai dari getaran yang ringan sampai getaran yang sangat tinggi skala Richternya. Misalnya yang baru-baru ini terjadi di Turki itu dengan membawa korban yang sedemikian banyaknya. Al-Quran menggambarkan bahwa tabrakan lempeng bumi akan menghasilkan guncangan-guncangan. Sebagaimana diceritakan di dalam surat Luqman ayat 10. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia mempertemukan rawasiya di bumi yang mengguncangkan kalian. Wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum. Allah mempertemukan lempeng-lempeng bumi itu, rawasiya itu, yang membentuk tabrakan bertemu dengan tenaga yang sangat besar dan kemudian naik tumbuh ke permukaan menjulang tinggi ke langit sebagai bukit atau bahkan sebagai gunung dan pegunungan. Antamida bikum itu terjadi menghasilkan guncangan-guncangan kepada kalian semuanya. Jadi sahabat sekalian, penggunaan diksi rawasiya ini menunjuk kepada gundukan pegunungan, permukaan tanah yang menjulang, tetapi di dalamnya ada penjelasan nuansa proses yang terjadi mengiringi terbentuknya pegunungan itu. Berbeda dengan kata jibal atau jabal yang lebih bermakna statis, pokoknya ada permukaan bumi yang menjulang itu disebut sebagai jabal atau jibal, pegunungan. Ketika menggunakan diksi rawasiya, maka terikut di situ ada proses terbentuknya pegunungan dikarenakan tabrakan lempeng bumi terkait dengan Allah sedang membentangkan, mengembangkan lempeng-lempeng tektonik yang ada di permukaan bumi. Nah, yang kemudian menarik sebagai penutup dari kajian kita ini, ada satu ayat yang menyebut secara bersamaan kata jabal sebagai gunung, ya, gundukan permukaan bumi, dengan kata rawasiya yang menggambarkan itu sebagai kekuatan terbentuknya al-jabal itu. Allah berfirman di dalam surat An-Nazi'at ayat 32. Wal jibala arsaha, dan bukit-bukit atau gunung-gunung dibentuknya dengan kekuatan yang besar. Kata arsaha itu memiliki akar yang sama dengan kata rawasiya, yaitu rosaya. Maka penggunaan kata arsaha ini menggambarkan bahwa al-jibal, pegunungan atau bukit-bukit itu terbentuk dari lempeng-lempeng bumi yang mengalami pergerakan dengan kekuatan yang sangat besar sehingga menghasilkan tenaga yang menyebabkan permukaan bumi itu terlipat ke arah atas dan membentuk pegunungan. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini terkait dengan diksi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata gunung. Tetapi ternyata itu memiliki makna yang berbeda atau penekanan dan rasa bahasa yang berbeda ketika kita telusuri terkait dengan ayat-ayat yang menggunakan kedua diksi itu, yaitu diksi jabal dan diksi rawasiya. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini Allah memberikan berkah, kefahaman yang banyak, hikmah yang banyak kepada kita di dalam memahami kitab suci yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.